La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenal 7 pengikut Dajjal di akhir zaman. Sobat beriman, fitnah terbesar akhir zaman ditandai dengan kemunculan Dajjal. Dalam banyak hadis tercantum dengan jelas akan bahaya makhluk ini. Bahkan setiap nabi pun pasti memperingatkan umatnya untuk waspada agar tak termakan fitnahnya. Supaya umat Islam bisa terhindar dari fitnahnya, di antaranya adalah melalui jalur ilmu dengan mengetahui siapa pengikut Dajjal di akhir zaman. Paling tidak umat bisa menyiapkan kewaspadaan sejak dini untuk tidak menjadi bagian dari pengikutnya. Berdasarkan penjelasan Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad dalam bukunya yang berjudul Al-Mawsu'ah fi Al-Fitan wa Al-Malahin wa Asrati As-Sa'ah, bahwasanya ada 7 golongan yang akan menjadi pengikut Dajjal. Golongan yang pertama, yakni orang-orang Yahudi. Terkait hal ini, Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa kelak Dajjal akan diikuti oleh 70.000 orang-orang Yahudi dari Asbahan, sekarang sudah termasuk menjadi wilayah Iran, yang memakai baju tebal berjahit. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis ini bukan menunjukkan pembatasan jumlah, namun terkait betapa banyaknya pengikut Dajjal kala itu. Jika di Asbahan saja pengikutnya sebanyak itu, apalagi di wilayah-wilayah lainnya. Terlebih Dajjal diberikan kemampuan luar biasa untuk berkeliling dunia dalam waktu yang super cepat, melainkan Mekah dan Madinah yang dijaga oleh para malaikat. Penyebutan orang-orang Yahudi dikaitkan dengan Dajjal sangatlah menarik. Bila umat Islam mau menarik benang merah antara kejadian-kejadian di dunia sekarang ini hingga akhir zaman, bahwa kerusakan-kerusakan yang banyak didalangi orang-orang Yahudi sepanjang zaman kelak akan bertemu dengan muara kerusakan yang dibawa Dajjal. Bisa jadi mereka telah menyiapkan secara matang kedatangan Dajjal. Pengikut yang kedua, yakni kelompok-kelompok yang menyempal dan Khawarij. Menurut riwayat Ibnu Majah, Nabi Muhammad bersabda bahwa akan tumbuh pemuda yang fasih baca Al-Quran, tetapi hanya sampai kerongkongan saja. Setiap kali sekelompok dari mereka muncul, maka pantas dihancurkan kemunculannya lebih dari 20 kali hingga sampai kedatangan Dajjal. Dari hadis tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa salah satu pengikut Dajjal adalah Khawarij, sebuah gambaran umum bagi orang-orang yang dungu, tidak mengetahui dengan baik ajaran-ajaran Islam yang benar, memahami Islam dari lahiriah saja, gampang mengkafirkan orang tanpa dasar ilmu dan lain sebagainya, yang menggambarkan kepandiran mereka. Orang seperti ini kelak akan menjadi pengikut setia Dajjal. Pengikut yang ketiga, yakni pelaku bid'ah dan kesesatan. Hudzaifah radhiyallahu anhu pernah mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap umat ada majusinya, sementara majusi umat ini adalah mereka yang tidak percaya pada takdir Allah. Kalau berjumpa dengan orang-orang semacam ini, maka Nabi Muhammad SAW melarang untuk menghadiri jenazahnya dan dilarang memesuk mereka dikala sakit, karena mereka adalah pengikut Dajjal. Hadis riwayat Abu Dawud. Berdasarkan hadis ini, kita bisa mengambil kesimpulan, menggambarkan secara implisit bahwa kelak pengikut Dajjal adalah
orang-orang yang suka melakukan bid'ah, baik secara akidah maupun ibadah, dan mereka suka mengerjakan kesesatan. Pengikut yang keempat, yakni para wanita. Kelak di akhir zaman, berdasarkan riwayat Ahmad, kebanyakan yang terpengaruh dengan fitnah Dajjal adalah para wanita. Sampai-sampai ada orang yang mengikat istrinya, ibu, putri, dan saudara perempuannya agar tidak keluar rumah termakan fitnah Dajjal. Hadis ini sama sekali bukan bermaksud merendahkan wanita. Menurut Dr. Mubayyad, banyak di kalangan wanita yang mengikuti Dajjal karena gampang tergoda dengan syahwat dunia dan tidak begitu mengedepankan akalnya sebagaimana laki-laki. Sementara itu, fitnah Dajjal sangat begitu menggoda di saat kondisi dunia kala itu begitu memprihatinkan. Misalnya, api diperlihatkan menjadi air, sebaliknya air diperlihatkan bagaikan api, dan berbagai fitnah lainnya sangat sulit dilawan jika tak berbentengan keimanan. Pengikut yang kelima, yakni syaitan. Dalam hadis riwayat Amr bin As radhiyallahu anhu disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa di laut ada setan-setan yang dipenjara oleh Nabi Sulaiman radhiyallahu anhu yang kelak akan keluar membacakan suatu kepada manusia. Hadis riwayat Muslim. Kemungkinan keluarnya setan-setan ini adalah menjelang atau saat Dajjal muncul. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa kelak setan-setan akan berjalan di bagian depan Dajjal yang menyerukan fitnahnya di berbagai negeri dan kota yang dimasuki Dajjal. Mengikut yang keenam, yakni tukang sihir. Berdasarkan penelitian Dr. Mubayyad, di sebagian riwayat ada yang menunjukkan bahwa tukang sihir, dukun, paranormal, dan semacamnya kelak akan menjadi pengikut Dajjal. Mereka berjalan di depan Dajjal dengan kebohongan, kedustaan yang mereka buat-buat untuk menyebarkan fitnah Dajjal ke umat Muslim. Pengikut yang ketujuh, yakni pengikut hawa nafsu. Pengikut Dajjal yang lain adalah mereka yang tahu bahwa Dajjal itu dusta, namun mereka tak kuat bersabar menahan fitnahnya. Akibatnya termakan juga. Abu Nuaim meriwayatkan dari Ubaid bin Umar Al-Latsi bahwa ketika Dajjal keluar, salah satu yang mengikutinya adalah orang-orang yang mengetahui bahwa Dajjal adalah kafir, tapi mereka tetap ikut karena ingin memakan makanannya. Ketika murka Allah turun, maka mereka juga terkena imbasnya. Dari ketujuh orang pengikut Dajjal, setidaknya umat Islam bisa waspada sejak sekarang dengan tidak latah terhadap orang-orang Yahudi yang konon sekarang menguasai dunia. Tidak ikut-ikutan dengan sekte menyimpang seperti Khawarij dan semacamnya. Tidak melakukan bid'ah serta kesesatan. Bagi wanita juga mempersiapkan diri dari berbagai fitnah yang bisa menggelincirkan, atau bagi orang tua yang juga harus menjaga pendidikan terutama anak putrinya dengan baik agar tak gampang termakan fitnah Dajjal. Sobat beriman, itu tadi ada penjelasan singkat mengenai 7 pengikut Dajjal. Semoga kita semua terhindar dari fitnah Dajjal. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.